sore pemirsa channel Pesanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Januari 2023 pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Sore hari ini saya akan memantau pergerakan penumpang atau aktivitas penumpang yang akan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Bagaimana pantauan dan liputannya? Kita simak video selanjutnya. Saat ini saya sedang berada di area Skybridge di bagian lantai 2, di mana dari sini kita bisa melihat suasana sore hari ini di area perparkiran kendaraan. Saat ini tidak terlalu ramai untuk kendaraan yang parkir di area ini. Ini bagian jalan umum, terlihat tidak ada kepadatan dan cuaca cukup cerah sore hari ini. Ini adalah area Skybridge. Terlihat ada kereta feeder. Tampaknya kereta feeder sedang menaikkan penumpang. Dan akan berangkat. Kereta feeder ini kereta yang nantinya digunakan oleh para penumpang yang sebelumnya menggunakan kereta cepat yang turun di Padalarang, dan juga untuk para penumpang yang dari Bandung menuju stasiun Padalarang ini untuk naik kereta cepat, di mana stasiun kereta cepat berada di atas stasiun Padalarang ini, terintegrasi dengan stasiun kereta cepat. Terlihat ornamen-ornamen membuat stasiun ini tampak lebih cantik lagi. Dan ada juga eskalator menuju ke stasiun kereta api. Kita coba untuk melihat situasi di area stasiun kereta cepat. Area tempat sangat bersih. Ini adalah area stasiun kereta cepat. Terlihat ada beberapa lokasi tenan-tenan makanan. Ada beberapa mesin tunai dan penarikan setor tunai. Dan di dalam sana, para penumpang yang menunggu keberangkatan. Kita lihat di area di bagian bawah.
di bagian bawah. Tidak terlalu ramai untuk sore hari ini karena ini ada hari biasa. Saat ini sudah ada panggilan untuk penumpang. Terlihat para penumpang yang memasuki area peron. Tampak ada rombongan. Penumpang rombongan akan menuju ke peron 2. Tampak untuk para penumpang yang akan berangkat menuju Halim cukup banyak. Dan menuju ke peron 2. Penumpang yang kami hormati, pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat nomor G1250 dari Tegal Luar menuju ke Halim saat ini sudah bisa dilakukan. Kepada para penumpang yang memiliki tiket kereta api cepat nomor G1250, dimohon untuk segera mempersiapkan diri menuju pintu keberangkatan. Sebelum meninggalkan ruang tunggu, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di area stasiun. Terlihat penumpang yang sudah berada di peron 2. Tampaknya ini rombongan lainnya menggunakan seragam berwarna kuning. Dan ini penumpang lainnya. Saat ini kereta yang dari Halim baru saja tiba. Terlihat penumpang yang baru saja turun.
tahu sore hari ini penumpang tidak terlalu membeludak seperti hari-hari weekend ini karena saat ini hari biasa. Dan kereta yang dari Halim ini akan melanjutkan perjalanan menuju Tegaluar. Terdengar alarm, pintu-pintu akan ditutup. Pintu mulai ditutup. Sebentar lagi kereta akan diberangkatkan. Terlihat kereta sudah diberangkatkan. Langsung melesat ke arah Tegaluar. Demikian pantauan terkini dari channel Kosyanto. Nantikan liputan-liputan selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.